Kembali lagi dengan Maharani Ion Produce Indo. Kali ini kita akan berbagi video pembuatan full set reklame untuk tempat makan agar lebih menarik konsumen. Seperti biasa, sebelum proses produksi, kami akan melakukan perencanaan desain sesuai keinginan klien. Setelah ACC, desain kita lanjutkan ke proses produksi. Pertama, kita akan membuat huruf timbul akrilik bersinar. Ini adalah proses cutting akrilik menggunakan mesin laser cutting. Lanjut, kita buat bagian samping dari huruf timbul. Ini adalah proses cutting akrilik untuk logo berukuran besar menggunakan mesin CNC router. Lanjut dengan proses cutting stiker oracle yang biasa digunakan logo dan huruf timbul. Ini adalah proses pembuatan rangka meja kasir menggunakan besi hollow galvanis yang memiliki ketahanan karat lebih baik dari besi hitam biasa. Setelah rangka selesai, lanjut kita cat dasar menggunakan cat zinkromat anti karat. Ini adalah proses pemasangan stiker pada akrilik. Dan ini hasil pengerjaan neon box yang siap untuk dipasang. Lanjut, hasil meja kasir. Dan ini hasil akhir pembuatan full set reklame tempat makan. CV Maharani Produce Indo siap melayani kebutuhan Anda, baik jasa advertising, konstruksi, maupun cutting laser ornamen. Kami siap melayani Anda dengan full service, mulai dari survei lapangan, perencanaan desain, anggaran, produksi, dan pemasangan. Jadi, konsultasikan kebutuhan Anda di CV Maharani Ion Produce Indo.